Ya, teman-teman. Ini dia rica-rica bulus atau labi-labi ya. Yang ke-7. Ya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, kunyit. Kali ini kita masak yang 8 kilo ya. Agak jumbo. Caranya kita juga pakai minyak goreng ya untuk mengolah sambalnya atau bumbunya, baru masukin daging yang sudah dicincang. Baru diaduk sampai rata. Oke. Oke. Lalu kita masukkan garam ya. Tuh, nanti bisa lihat. Secukupnya. Sedikit gula juga ya. Lalu kita aduk. Aduk sampai rata. Ya, supaya dia meresap. Kita tunggu ya. Oke. Ini sudah mulai ada airnya ya. Ini air dagingnya sih belum dikasih air ya. Nah, jadi langsung saja kita masukkan laos ya, atau lengkuas. Lalu kita aduk ya, sampai rata. Oke. Oke, lalu kita tambah air ya supaya dia masak. Kita tunggu dia menguap dan airnya kurang sedikit, baru masak ya. Kita tunggu. Oke. Kita tutup ya. Tutup pakai cangkangnya sendiri ya ini. Karena ini sudah keras, enggak bisa kita cincang, jadi kita tutup pakai cangkangnya ya. Oke, kita tunggu. Oke. Dia sudah mulai menguap ya. Ini sop ya, bukan rica-rica. Sop bulus jumbo 8 kg ya. Kita juga pakai kompor besar nih. Tapi ini juga kita pakai laos ya, supaya agak pedas sedikit. Kita tunggu dagingnya masak. Ini memang sudah masak tapi masih keras ya dagingnya. Oke teman-teman, ini dia telurnya, banyak sekali ya. Ini bulus betina. Jadi telurnya ini baru saya taruh ya, karena ini cepat matang ya, kayak telur ayam ya. Nah, ini enak sekali ya. Kita tunggu kalau daging bisa matang ya, dan sudah tidak keras. Kita tunggu telurnya masak ya. Ini ada yang pecah.
ini cangkangnya, ini kita matang juga. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah matang ya. Kita tes dulu telurnya, yang kecil ya. Kita tes yang sudah pecah aja ya, ini. Kita tes. Memang enak, dan rasanya enggak pedas-pedas sedikit ya. Oke, sekian dulu masak kali ini ya. Jangan lupa subscribe ya, dan mohon komen untuk sarannya di bawah video ini. Terima kasih.